Hello guys, welcome back to my gaming channel. Hari ini kita akan mainkan game horror yang berjudul The Walking Fish. Jadi di sini guys, kita akan menghadapi monster atau hantu dalam wujud ikan. Ikan yang bisa berjalan lagi. Let's play. Okay guys, F untuk flashlight. Oke. Okay. Ya, terlalu ngaruh banget, kecil banget cahayanya. Di depan itu ada pintu. Ya guys, perlu password. Baru juga mulai ada puzzle-nya. Ayah. Itu ada pintu guys di situ. Kita ke sana dulu. Guys. Lihat gembok ya kan. Tapi engsel kan. Tapi terkunci. Bayangkan aja guys. Biasanya ini kan di engsel gitu. Ini apa guna gembok cuma digantung loh. Tolong ya developer, kok aneh banget. Sini? Karena apa? Di mana passwordnya? Waduh, password? Di mana ini mau berada? Oh, ini ada sesuatu guys. Di atas monitor ada. Ada 487. Oke, okay, terima kasih. 6, 487, accept, access, oke. Okay. Ya ampun, pintunya, dah. Aduh, repot kali buka pintu. Oke. Ini laptop hidup, tapi nggak ada orang ya guys. Mana orang-orang semua? Oke, kita ke sana. Suara naik ke sini. Ini ada mesin fotokopi. Bising banget ini ya. Matikan. Tak bisa dimatikan. Ya sudah. Ini fatal computer error. Gagal menjadi ikan. Apakah di kantor ini lagi membuat monster ikan gitu mereka guys? Ini bisa ini apa? Fish itu. Fish XT. Aku menemukan C4 di luar factory, di luar pabrik. Oke. Cuma aku melupakan detonatornya di workshop. Jadi aku menyembunyikan C4 di dalam shed. Oh, yang di luar tadi berarti di dalam itu ada C4, guys. Oh, kunci untuk gembok yang di luar tadi itu, guys, disimpan di workshop control room. Oke. Jika ada yang mau menggunakan C4 itu, aku berharap jangan menggunakannya di ruang eksplosif. Karena itu akan membunuh semuanya di workshop. Termasuk monster. Ya, fix. Berarti monster ikan ada di sini. Terus. 6908. Entah apa lagi ini. Terus keluarnya. 6908. Oke, kita ingat saja. 6908. Guys, ini ada kamar mandi. Apakah ada di sini monster itu? Hey monster, di mana kamu berada? Di mana si monster ikan itu, guys? Ada bunyi. Tak bisa, berarti kita ke sana guys. Oke, okay, let's go. Terima kasih telah memecahkan lampu itu. Terus ini karena lampu itu, guys, aku lupa passwordnya. Ini kan passwordnya perlu. Aduh. Di mana sih ini? Nih. 6908. Thank you.
9 0 8 save. Hehehe. Yuk, guys, itu dia. Itu si kampret, guys, barusan lagi jalan itu. Iya kan? Oke. Mending jangan sampai ketangkap sama dia. Oh, guys, ini ada. Oke. Ini apa gunanya? Ambil kunci ini. Distrik ke luar. Kita harus ambil C4. Guys, mari kita buka gembok ini. Ini dia, guys, C4. Yes, guys, dia ada ke sana lagi. Saatnya kita ikuti dia. Cukup ke sana. Oh, guys, ini dia detonator. Yes, mantap. Aduh. Langsung mati kita, guys. Cepetan, guys, cepetan. Aduh, lambat kali di jalan. Aduh. Oke, guys. Aduh, selamat untungnya. Oke, si four udah. Tapi kita belum dapat detonatornya, guys. Di mana detonatornya? Oh my god. Oh my god. Aduh, harus cari detonator lagi. Arah si ikan ini gak bisa ditempat lagi. Masa kita gak bisa lari juga, guys. Ya jangan, kita pun jangan, barusan dia kesana ya kan. Ini, guys, ini dia. Oke. Okay. Oke, okay, guys, meledak. Walking fish. Dia siap. Ada yang meledaknya pun tak dikasih lihat. Oke, guys, sekian dulu video kali ini. Jika kamu suka, berikan like dan tuliskan juga komen. Dan jangan lupa subscribe. It's free.